Oke, di sini legendary apakah yang akan kita pilih? Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Clash Royale. So guys, seperti yang sudah gue janjikan di video sebelumnya, ketika menyentuh 1500 like, maka gue akan membeli Legendary Arena Value Pack yang berisikan Ultimate Champion Draft Chest dan juga 100.000 gold senilai 25 euro atau 375 ribuan. Kalau misalkan kita uangkan ini dikali 4 value-nya ya sekitar 1,5 juta guys. Kalau misalkan kita beli tanpa adanya special offer, gila itu mahal banget. Mendingan gua beli kamera, ngumpulin buat kamera. Gua kan gak punya kamera, cuy. Ya, jadi gua bakalan nempatin janji itu dan gua bakalan beli ini setelah ritual seperti biasa, satu kali battle dan juga donate semampunya. Dan untuk video selanjutnya, di sini ada super magical chest dan juga paket 2000 gold plus 500 gems. Gini aja, ini kan ada dua nih dan gue punya challenge lagi buat kalian. Kalau misalkan video ini nyentuh 2000, maka gue akan membeli yang paket gold dan juga gems ini yang 5 euro. Dan kalau misalkan video ini nyentuh 3000 like, gue bakalan beli yang super magical chest. Oke, jadi salah satunya aja, kalau misalkan 2000 like, gue beli yang 5 euro, atau kalau misalkan bisa nyentuh 3000 like, gue bakalan beli yang super magical chest. So jangan lupa dikasih like, share, dan juga subscribe channel ini guys untuk video Clash Royale selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, Instagram gue di sebelah sini ya. Ya udah guys, kita langsung aja ke ritual. Kita masih tetap pakai deck yang kemarin, yang elixirnya masih 3,4. Tapi sebelum itu kita buka-buka chestnya dulu. Kita lihat, kita punya silver chest di sini, isinya Goblin Heart dan juga Goblin Gang. Oh, berkesinambungan ya. Oke, kita buka free chestnya. Kita ada gold, gems lumayan, Inferno Tower dan juga Row. Lalu kita punya free chest yang kedua, ada gold, wizard dan juga goblin. By the way guys, sorry banget kalau misalkan suaranya agak berbeda karena gue pakai mic ini ya, pakai mic headset ya. Gue pakai mic headset, bukan pakai mic yang seperti biasanya. So kita langsung aja ke battle yang pertama. Mungkin gue bakal ngisi chest slot, tapi ya nggak tahu juga ya. Kita ada di Hope Mountain sekarang guys, bukan di Legendary Arena lagi. Oke, kita coba untuk ya agak nge-lag bos ya. Hebat. Ayo. Kita lawan Black Horse. Aduh. Kok nge-lag banget ya? Nge-lag banget sih. Come on. Zik. Waduh. Wah, HP gua nge-lag. Luar biasa. Come on, chop. Bound. Waduh. Kena satu hit. Gila, elixir yang gue keluarin banyak banget itu. 9 anjir. Royal Giant nih. Enggak ada. Terus gua keluarin dong. Hebat banget Okto. Susah banget mukulnya, bos. Ya. Guys, kayaknya kita calon-calon kalah gitu loh, kayak kita bakal kalah gitu loh. Kenapa sih selalu terlalu, gue selalu boros, kenapa sih? Ini siap-siap di counter sama Royal Giant aja anjir. Oke. Royal Giant elite. Oke. Aturnin, aduh Royal.
Royal Giant di sini. Kita pakai double executioner aja deh. Dzik. Nice, yo. Dzik. Terus kita turunin di sini. Wahaha. Dzik. Dzik. Oh my god. Double executioner. Aduh, dibokong. Wah. Di counter nih. Oke. Kita bekukan dia, guys. Kita coba push. Ya. Waduh. Oke. Kayaknya kita bakal sangat kesulitan di sini. Oke. Du. Langsung tiba-tiba ada begituan. Du. Kok gue nyanyi lagu Kufaku sih? Du. Itu lagu Kufaku. Ya sudah guys, well play buat siapa ini, Black Horse ya. Wah, sinyal-sinyal buruk nih. Sinyal buruk sob. Ya sudah lah ya, kita sudah berusaha semampu mungkin untuk match yang tadi. Ya kenapa HP gue jadi lemot sih? Oke guys, kita bakalan donate, tapi sebelum itu kita kita minta dulu sesuatu. Ini kita pakai apa sih? ya udah, kita minta zip aja deh. Kita zip, lalu kita donate semampunya. Buset, ada 12. Waduh, jangan, ini mau gua upgrade nanti. Jadi rencananya ya, gua kan bakalan beli ini nih. Bakalan beli yang special offer ini. Setelah itu gue bakalan nge-upgrade Elite Barbarian dan juga Knight ke level selanjutnya, ke next level. Jadi ya mungkin itu bakalan menjadi perubahan yang sangat besar, walaupun ya kombonya belum worth it, udah nggak begitu worth it, tapi ya sudah lah ya. Oke guys, kita langsung aja ke pembelian. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu. Special Offer Reward Legendary Arena Value Pack, di mana kita memiliki 4 kali lipat keuntungan ketika kita membeli ini. Yah, itu gua siap-siap melayang ya. Oke, kita beli dulu guys. 2 hours later. Oke, pembayaran berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapatkan? Gold 9869. Oke. Wow, kita bukanya harus pelan-pelan ya, karena setiap muncul itu kita harus milih nih. Ini galau banget ya. Ya, oke. Yang pertama, bowling atau tornado. Oke, tornado aja karena baru dikit. Oke. Goblin gang atau barbarian. Goblin gang aja karena baru dikit. Ya, alasan gua sederhana ya. Inferno, ya ini mah nggak usah ditanya, ya pasti Inferno dong, kan gue pakai. Ini juga nggak usah ditanya, gue pasti executioner. Oke. Oh ini nih, elixir pump atau es golem, kayaknya es golem deh. Suatu waktu pasti ini bakalan berguna lagi. Oke, giant skeleton atau mirror. Mirror kali ya. Ya siapa tahu bisa untuk prank orang. Oke, next. X-Bow atau Baby Dragon. What the hell? Mungkin Baby Dragon kali ya. Oke, ini yang kita tunggu, guys. Oke, dari yang kartu-kartu tadi, menurut kalian, pilihan kalian apa? Itu kan ada 8 kartu tuh kalau nggak salah, 7 apa 8 ya? Jadi kalian urutin, kalian tinggalin komentar di bawah. Kira-kira kalian tuh bakalan milih apa dari urutan yang tadi gua pilih. Siapa tahu kita punya
pilihan yang berbeda. Oke, di sini legendary apakah yang akan kita pilih? Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Oke, Electro Wizard dan juga Sparky. Guys, kalau misalkan kalian dikasih pilihan seperti ini, kalian bakalan milih yang mana? Ini by the way di SS dulu ya. Nice. Original from Mr. Octo. Kalian bakal milih mana? Electro Wizard atau Sparky? Ini sama-sama listrik dan menyengat ya. Dan sama-sama sakit juga walaupun memang beda. Kalau gue ya jelas Electro Wizard. Gue gak bakal milih Sparky, gila lu. Gue gak bisa pakai Sparky kalau Electro Wizard masih bisa di-upgrade. Oke guys, kita hari ini bakalan nge-upgrade 3 kartu. Dan ya ini adalah list yang kita dapatkan. Oke, berarti ada 8 kartu ya. Ada 8 kartu di sini. Pilihan kalian apa? Urutin 1-8, 1-8 yang legendary card terakhir pilihan kalian. Oke? Oke, di sini kita bakalan... Oh iya, kita dapetin 100.000. Wow. 100.000. 100.000. By the way, ini udah record kan ya? Takutnya nggak record, sedih bos. Oke guys. Jangan lupa kalau misalkan 2.000 like, gue bakal beli yang 5 euro. Kalau 3.000 like, gue bakal beli yang 20 euro. Atau pakai Super Magical Chest. Tadi kita mau ngapain? Ya, kita bakalan upgrade dulu. Ya, Electro Wizard ke level 2. Gue sayang banget ya nggak tadi nggak dapat 2 kali. Nggak dapat 2 biji ya. Sayang sekali. Oke, kita langsung upgrade ke level 2. Wow, Electro Wizard kita sudah level 2 sekarang. Nice sekali. Wah, hit point-nya 160. Damage-nya 220 totalnya. Kita langsung upgrade kartu kit. Wow, gimana dari Knight? Kita upgrade, boom. Level 11, boom. 1989, damage 174. Oke, okay, nice. Damage-nya total 192, mantap. Ini dia yang kita tunggu tuh, Elite Barbarian. Kita upgrade, bismillahirrahmanirrahim, boom. Oh my god. Hit point-nya 1343, damage totalnya 337. Wow. Oke guys, kita bakalan battle apakah ini bakalan mengantarkan kita ke legendary arena yang tampilannya baru itu. Oke, kita lihat aja sambil minum dulu sob. Terus musuhnya dapat yang legendary arena gitu loh. Oke, fuck. Oke, kita coba ya, selalu nge-lag mulu ya HP ini. Waduh, tiap ngedrop sob, tiap ngedrop. Berabam bam, berabam bam, berabam bam, berabam, berabam bam, berabam bam, berabam bam, berabam. Wah, ada bowling lagi. Wah gila lu ya. Wah, kita nggak hoki banget ini untuk yang sekarang. Kita punya counternya, kita ngelawan yang punya counter deck kita guys. Ini bakalan susah banget sih, asli. Tolol. tidak, oke, nggak apa-apa. Anak fisip. Dia anak fisip anjir. Nice. Pukul. Split. Karena ada bowling split. Deredam. Set. Bowling. Anjir. Oh nice. Oke. Okay. Oh 3 hit sob. Nice. Kita sudah mendapatkan 3 hit. Bowling. Bokong bos. Besi. Nice. Pukul bos. Nice. Oh, nice.
Oke. Mek. Waduh, baterai lemah, Bos. Mayday, mayday. Baterai lemah. Mayday. Kita split jadi dua. Nice. Terus kita combine dengan ini. Waduh. Waduh. Sakit sekali. Jangan bilang ini seri lagi. Bully. Split again. Come on. What the heck? Bezik. Oke. Wow. Ini kayaknya bakal seri lagi sih. Dum. Waduh, terlalu terburu-buru Okto. Waduh. Nampaknya bakalan di counter. Oh enggak. Oke, ya seri lagi, Bos. Seri lagi, Bosku. Ya. Oke. Guys. Ini nggak tahu kenapa ya ada ST Racing mau apa, kalau sponsorin nggak apa-apa dah ya. Kayaknya untuk video kali ini ya seperti itulah ya. Kartu kita yang sudah diupdate ternyata belum begitu berpengaruh karena ya masih banyak kelemahannya. Oke, guys, mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk kasih like, share, dan juga subscribe untuk video ini dan channel gua ini ya, karena gua akan update video baru tentang Clash Royale, baik itu yang non Clash Royale juga, game maupun yang non game juga banyak. Cek aja langsung di channel gua. Dan sekali lagi thank you banget bagi kalian semua yang udah mau like, share, dan juga subscribe, dan apalagi yang udah nontonin dari awal sampai terakhir, sampai ini beres, dan yang nggak nge-skip iklan ya. Ya udah, guys, gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir, bye bye. Was it your plan? Can't understand. I love the air you bring.